Assalamualaikum teman-teman, di video ini kami mau ini pasang ban biasa dijadikan tubeless. Ini ban biasa tipenya tube tipe, ini tulisannya kalau tubeless tulisannya tubeless. Ini kelihatan tube tipe. Ya, langsung saja lihat videonya. Ya, seperti pada umumnya masukkan topnya. Ini domnya pastikan kencang ya, ini kasih baut 2 ini supaya kencang. Ya, ini kelihatannya udah kencang. Kemudian ini bannya di nanti kayak gini supaya agak melebar. Air supaya nanti merata untuk peleknya. Kemudian kita kasih ini cairan anti bocor, ini untuk cairan tubeless. Ya, untuk beli cairan ini di kota-kota Anda juga pasti ada di toko-toko onderdil. Tanya aja cairan untuk anti bocor ban tubeless. Nah, ini supaya merata. Kemudian langsung aja pasang ke pelek. Kemudian isi angin ini untuk pengisian angin, jangan dulu dikasih pentil ya. Sampai keras kita lepas. Nah, ini tahan, masukkan pentilnya. Benar-benar keras. Ini udah jadi. Kita cek lagi ya, ini ban biasa tube tipe. Ya, kita buang aja anginnya. Pengecekan. Kita pasang pentilnya. Nah, ini kalau udah kayak gitu langsung diisi angin. Ini juga nggak apa-apa, ini udah jadi karena bannya sudah melekat ke pelek. Nah, untuk ini harusnya bannya harus keras terus. Kalau sampai kurang angin nanti bisa mudah seperti bocor ya. Ini ya, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba.